Kalau jam segini udah lumayan rame ya teman-teman. Ini sore hari. Anak-anak bergembira ria di taman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sahabat di seluruh dunia. Salam santun, sejahtera. Teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun ya. Seperti biasa, mari kita berkeliling taman ya, karena ini udah sore ya. Tapi cuacanya masih panas tuh teman-teman. Hari ini lumayan panas ya. Jalan-jalan ke taman, bersantai-santai ria di taman. Yang penting hati kita tuh ceria ya. Yang menjadi beban setelah bekerja seharian sampai itu hilang seketika. Jangan lupa bahagia ya teman-teman. Teman-teman, ini suasana taman di sore hari ya. Rame banget sama pengunjung. Anak-anak pulang sekolah. Tuh ya. Taman itu tempat terindah, teman-teman. Teman-teman, ini area bermain anak-anak ya di taman. Nah, ini kebetulan lagi anak-anaknya di sebelah sana, jadi aku videoin. Kalau jam segini udah lumayan rame ya, teman-teman. Ini sore hari. Anak-anak bergembira ria di taman. Kita jalan ke sebelah sini ya. Anak siapa itu berlari-lari? Orang Taiwan itu nggak ada yang nggak ke taman. Jangan lupa yang belum hadir di channelnya Mami Arya Ngapan ya, subscribe and comment send bila Anda berkenan. Terima kasih buat yang selalu support. Salam kompak tul ditutul biar mensungul makin mantul. Taiwan menyapa. Ini tamannya lumayan luas, teman-teman. Teman-teman, orang Taiwan itu udah kebiasaan ya, menjadi kebiasaan pagi sore itu ke taman ya, untuk lansia itu apalagi. Karena di taman itu tempatnya kan seger.
bisa menghirup udara yang segar gitu. Jadi bagus juga buat pernafasan gitu, terapi. Jadi nggak jenuh juga, soalnya kalau di taman kalau cuacanya bagus itu tempatnya indah banget ya Taiwan, sejuk sekali Taiwan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support channelnya Mami Aryangata ya. Salam santun sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.